Bosku mau kemana? What? Mau kemana Bosku? Gawe. Mau gawe. Mau kerja. Mana? Kamu ini nanya apanya? Ya tujuannya. Copot lagi, repot banget. Bukan, maksudnya mau pakai tas gue ini dulu. Repot nih. Sekarang kita, Bo. Ada mamangnya. Hah? Ada mamangnya. Mamang lo bilang. Bencong. Lu salah check in point. Oh? Ini enggak usah. Kalau bisa enggak apa-apa. Ramah kali. Ramah lingkungannya. Inilah keadaan kita di pagi hari. Maksudnya perubahan. Apa sih lu minta di shoot apanya nih? Kok banget anda. Pantesan agak berat jalan lo ya. Baru jalannya. Oh, jangan sampai halu kuncinya. Kuncinya tuh yang penting aku cinta padamu gitu lah. Aku masih seperti yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Latif. Capek Berbi. Maksudnya aku yang ngehandle tas kamu aja. Iya, maksudnya tas yang Hermes gue itu. Nah, gue nya di mana? Yang paling berharga. Kita inspirasi tadi itu. Yang bagian giliran gue nya. Ganteng. Bulat sininya. Giliran lu. Nyep. Oke. Udah kecil, jalan main dulu-duluan aja. Ntar hilang loh. Dek, Dek. Dek mau kemana, Dek? Dede mau kemana? Dede mau kemana? Kita gendut. Lu ngapain? Gua ngevideoin lu, lu videoin gua gila. Hey, wanita gendut. Hai cewek halu. Gua ngevideoin lu, lu videoin gua gila. Kapan lagi di videoin artis kan? Itu so em. Aku bukan membuka lo yang tak seberapa, tapi yang ini lo maksud gue. Itu juga tuh. Bisa ganggu aja deh. Rusuh lo. Saya buru-buru. Apa itu tadi tujuan mana? Gua tau. Gue ingetnya Padang aja, Padang. Gue masih lo, itu masih beban gue tau berat. Satu doang, aku bawa tiga ya. Banyak nggak pengen masuk. Oh iya. Makasih Mbak. Selama perjalanan pasti berapa kita? 2 jam. Perjalanan gue bakal sama lo. Sampai ketemu di KL. Bye. Ya Allah, kasihan amat bawa barang sendiri. Aman. Baik. Sabar. Sabar. Enggak, gimana parfum? Udah mau naik pesawat. Aku enggak mau parfum, aku mau ke tempat yang jualan ini. Amin. Tapi ya itu. Ya, ada. Insya Allah akhir tahun ini ya. Nih.
kamu mau di pinggir atau di tengah? Oke, welcome to kampung halaman Upin Ipin. Cepet-cepet dong. Saya bawa, pakai terus, jangan emosi. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa yang tak boleh emosi? Apa ya? Tapi tiba-tiba koper makin ini kenapa enteng ya? Menyusut. Kelebet ya. Udah siang kan jalan. Selamat datang ke KL International Airport. Kita akan berlepas ke Balai Pelepasan Domestik Pintu A dan B, Balai Pelepasan Antarabangsa Pintu G dan H, Immigration, Balai Tuntutan Bagasi. Sila pegang susur tangan. Sila pastikan. Ayo, lestarikan mengantri. Lestarikan budaya, Kak. Lestarikan. Apa jadi? Salah gue. Lestarikan mengantri. Lestarikan budaya, kan. Oke. Bos Q lagi baik. Bos Q lagi baik. Ngebawain barang. Sabrek-abrek. Cuman berdua berangkatnya. Barangnya segini. Dua, berapa hari kita? Seminggu. Ketemu ya sama Mas yang bakalan yang jemput kita. Agak getar begini. Jalan ini agak getar. Lokasi konser. Dan itu sekarang gue langsung ke Istana Budaya Negeri Kerajaan Negeri Sembilan ya. Masuk dalam. Mau ngapain? Ikutin terus kegiatan aku. Oke? Kita aja lah. Begini kan.
Janganlah gila. Merah. Edisi Imlek. Come on, kita naik mobil dan waktunya kita ke hotel. Sampai, kita udah di hotel dan mau lihat look hotelnya. Sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu yang gimana-gimana. Simple aja dan yang penting nyaman. Kita lihat lagi juga. Sensor. Kepala lo. Oke, nanti dulu ya. Oke. Baik. Jadi ini kegiatan gue adalah lihat pelakuan dong. Gue mencet aja semua. Selagi masih bisa dikencet. Kencet sama bos. Dasar bos Q. Oke, jadi malam ini gue mau ada GR, dan itu hanya gue dulu karena besok gue masih lanjut GR lagi bareng sama artis-artis lainnya. Jadi ikutin kegiatannya. Tuh kan, pencet aja semua. Masih ada dua lagi tuh. Muka gue biru semua.